Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi tiga kali, pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut, tiga kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Rasulullah SAW itu kebiasaannya minumnya itu duduk. Tapi Rasulullah pernah minum berdiri. Kenapa kok Rasulullah pernah minum berdiri? Supaya menjadikan satu hukum. Jadi bahwa orang minum itu bagusnya duduk. Tapi kalau ada orang minum berdiri juga tidak dosa. Tapi kalau mengikuti cara Rasulullah, dia harus duduk. Kebiasaan Rasulullah itu kalau minum duduk.